Assalamualaikum ya bunda, kembali lagi di Bintang Hebat bersama Butari. Hari ini kita akan membuat daftar warna ya teman-teman. Daftar warna ini nanti tugasnya ayah bunda membuat warnanya dan anak-anak yang memberi namanya. Oke nggak teman-teman? Boleh ya, bisa ya? Oke, ayah bunda bisa menyediakan spidol, atau kalau tidak ada spidol boleh krayon yang dimiliki anak-anak. Kita membuat minimal 5 warna ya. Nah, yang pertama adalah ayah bunda tolong dibuatkan lingkaran untuk anak-anak seperti ini. Lingkaran kita full warna. Nah, seperti ini. Kemudian warna hijau sudah. Kemudian kita buat warna kuning. Seperti ini. Lalu warna merah. Merahnya ketuaan ini. Oke, warna merah. Setelah warna merah, kita pakai warna biru. Lalu yang terakhir adalah warna hitam seperti ini. Jadi kita punya 5 warna. Nah, tugasnya anak-anak apa? Anak-anak memberi nama. Nah, kita beri nama sesuai dengan warnanya. Ini warna apa teman-teman? Apa? Kuning. Yang bawah yang kuning, yang atas sendiri nih loh. Apa? Hijau, bener. Berarti kita menggunakan krayon atau spidol warna hijau. Keliru ambil, salah ambil Butari. Warna hijau. Nah, ini dia bener. Warna hijau. Kita menuliskan dengan tulisan. Hayo, tulisan hijau gimana? Bagaimana warna tulisan hijau? Ayo, tahu nggak hurufnya apa saja yang kita gunakan untuk menulis warna hijau? Oke, bisa didikte oleh ayahnya atau oleh ibunya. Ayah ibu bisa mendikte, tapi anak-anak yang menulis sendiri ya teman-teman. Yang pertama huruf untuk warna hijau adalah huruf pinter, huruf H. Kemudian I, bener. Lalu bener J kayak payung. Lalu bener, ada perutnya, ada topinya. Kemudian yang terakhir apa? Ya Allah, pinter banget. Bener, kayak gelas. Hijau. Yeay. Lalu kalau Butari minta yang bawah sendiri, ini apa ya? Warnanya warna apa ya? Bener, hitam. Tulisannya hitam gimana? H, bener H lagi, sama seperti hijau tadi. H kayak kursi. Lalu I, bener, sama ya, H, I ya. Kita mulai dengan hi. H sama I. Kemudian hi, sudah hi, kurang tam. Hurufnya apa ya? Tam ya. Ta 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 ta. T, bener, kayak gantungan baju. T. Lalu yang berikutnya ta, biar bisa mangap. Ta, huruf apa? A. Apa? Ah, bagus banget. A. Lalu iya, kaki 3 biar bisa mingkem adalah M, kaki 3. Hitam. Bah, hitam. Lalu berikutnya adalah Butari minta yang tengah-tengah ini warna apa ya teman-teman ya? Apa? Red. Yes, that's right. Benar. Warna merah itu red kalau bahasa Inggrisnya. Lah, gimana? Merah tulisannya. M. Hurufnya gimana M? Ada yang dengar? Kaki 3, bener. M itu kakinya 3. 1, 2, 3. M. Lalu E. E apa E? E mata 1. E. Lalu bener huruf R. Lalu A. Yang terakhir hawah, kita menggunakan H banyak, ternyata merah. Berikutnya apa ya? Kuning. Oke, kita cari warna kuning. Di sini berarti huruf K, lalu sepatu rusak. Oh iya. U kayak gelas. Lalu N, bener banget. Lalu I, terus N, yang terakhir G kayak angka 9. Nah, kuning. Yang terakhir ini. Iya, ini warna apa ya ini ya? Biru. Biru, hurufnya biru gimana? Hurufnya biru. B, I, bener. Lalu R, yang terakhir kayak gelas. Biar bisa bunyi apa? Benar. Biru. Nah, teman-teman bisa melakukannya? Pasti bisa dong. Oke. Semangat ya, tetap mengerjakannya ini ya. Dibantu sama ayah bunda untuk membuat awalnya boleh lebih dari 5 warnanya, boleh sekali. Kalau bisa tapi minimal 5 ya teman-teman ya. Yuk kita belajar sama-sama yuk sama ayah dan ibunya di rumah. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Buat kalian yang belum punya channel YouTube atau kalian yang sudah punya channel YouTube tapi belum monetize, kalian bisa gabung dengan kami di segmen Go Royong ini. Nah, Go Royong ini kita bisa bareng untuk sharing edukasi dan video-video pembelajaran lainnya. Jadi tunggu apa lagi? Go Royong yuk! Join bersama kami. Salam dari Sabang sampai Merauke.